Bunda, selamat hari Minggu. Ya, kita jembreng tas-tas kita cantik-cantik ya. Rugi kalian kalau nggak ngepix ya. Rugi kalau nggak ngepix ya. Tasnya cantik-cantik. Kita mulai dicowok dulu ya, Kak. Kakak perhatikan, ini nggak puisi karena aku baru bongkar. Cantik ya, hitamnya dia pekat banget. Ya, ini kalau puisi rapi dia. Ya. Ini bagian samping, cantik, 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 bagian depan, gimmick sama kulit ya. Kulitnya keren Kak E, ya. Kulitnya keren ya, di sini juga dia brandnya Samji, cantik, ini cowok, ya. Belum ada ini, hitamnya masih pekat banget, keren banget ya Kak E. Oke, talinya bisa di adjust, ya ini cowok keren banget deh, ya. Ini Kak, cowoknya keren banget. Perlu aku isi, hitamnya pekat banget, masih kayak baru. Di sini dia ada satu kantong pakai cetekan. Ada kantong pakai zipper. Ya, di sini dia ada satu ruang. Oke, cantik banget. Cantik banget beneran. Ada satu ruang, ada ruangan berzipper, Kak. Ada ruangan berzipper ya. Keren, Kak, beneran. Ya, bibir-bibir ini kan kulit aman semua ya. Tidak ada yang menyakitkan hati. Ini Samji Kak. Ini brand Samji itu brand ya. Hasian. Ini kalau mau Hasian. Mau Hasian. Ya. Pieto ini. Kita lihat dulu ini Kak. Kenapa begini mencrong-mencrong dia. Ya. Kenapa ini mencrong-mencrong. Berarti harus begini-gini kan dia Kak. Sebentar ya. Dia benar enggak begini? Belilit-lilit dia. Piye ini? Kok jadi parah lilitannya? Ah. Enggak jelas ini. Kak, tar dulu Kak ini. Gimana nih? Ah. Enggak, memang dia ini. Yang nawa hadon nato ada tu sih servis masalah mabai dora inat amat teh iya ter mejo ter dulu ya Kak lagi diperiksa kayaknya belilit-lilit ya, itu harus dibongkar ininya baru dirapikan. Nah ini kakakku, ini kalian tahu nggak Marco Polo ya, ini mix kulit taiga tapi taiganya yang lembut ya, dan taiganya belum ada retak-retak pecah-pecah sariawan masih oke ya. Dan di sini bahannya kanvas, satu ruang di sini, oke ruangannya Marco Polo, Ika. Nah di sini seperti ini, ya sayang. Terus di sini dia ada tempat colokan, nggak tahu colokannya ada di mana. Nah ini adalah, iya orang baru ambil ini. Ini kakak sayang, ini dia mau ke jembreng. Nah ini kakak sayang, Marco Polo, kontrol lagi besok entah kapan. Ini pas di sini dia. Iya. Itunya memang kemarin. Ini ya sayang, cantik Marco Polo-nya. Ambillah Kak, ini WB ya, WB Body ya. Cantik ya Kak, brand. Ya, Marco Polo ada brand di sini, ada brand di sini, ada tik kecil tapi warna putih ya, made in China. Kalau mau sayang, cantik ya belum ada. Sobek-sobek ngelopek-ngelopek ya cinta, aman pakai lah ya. Aman pakai lah sayang ya. Pemakaian wajar. Kalau Kakak mau pindah ini ke sini boleh. Ya, ini Marco Polo. Kalau ada yang mau kukasih di harga kukasihlah murah ya 75.000. Mau Marco Polo 75 ya sayang. Belum ada sobek-sobek, belum ada minus-minus ya. 75 jangan sayang, kemurahan ya. 80 lah Kak ya, genapkan. Salah mulu harganya tuh kan. Aku orangnya salah mulu. 80 sayang, kalau 75 tak aku kasih. Ya ini harga yang terakhirnya ya, jangan yang tadi. 80 ya sayang. Ih cantik loh Marco Polo. 80 ya. Kalau 75 nggak aku kasih ya sayang. Makanya jangan ditawar. 80 ya. Ini sayang, kanvas cantik banget tote ya. Wih cantik kakakku. Nah ini kulit asli. Wih alah. Dimix sama kulit asli ya sayang.
bibirnya aman, tidak ada sariawan, pojok-pojok aman ya. Ada kakinya 4. Kalau kita isi dia cantik banget ini. Dan dia berjiper sayang, ya, berjiper. Apa brandnya? Peles. Ada brand Peles ya, sayang. Nah, ini berjiper sayang. Aduh, aku isi dulu lah, Kak ya, cantik kali ya. Isi dulu ya sayang, biar kelihatan dulu cantiknya ya, biar kelihatan cantiknya sayang, karena kalau nggak diisi nggak cantik dia. Nah ini ya cantik lah, cantik deh. Cantik ini kakakku beneran. Ini di mix mix kulit ya kak ya. Kanvasnya bagus dan dia modelnya bisa duduk karena dia kokoh. Ya. Ambil ini kak, aku kasih 100.000 tapi ya kak ya. Di mix kulit ya kak. Mix kulit ya kak, 100.000. Cantik ini kak, buat kerja juga cantik ya. Ya, 100.000 bahannya kanvas di mix sama kulit ya kak. Mau 100.000 ya. Kulit di mix kanvas 100.000 sayang. Ya, ambil kakak sayang, cantik. Ya, 100.000. Ya. Kalau mau aja ya kakakku. Ini aku punya warnanya merah, modelnya Alma. Ya, kakak perhatikan, cantik. Talinya juga aman, ya. Oke. Brandnya tuh Phantom, di dalam bersih, ya Phantom. Phantom di sini ada satu buah kantong berjiper ya, oke, Phantom. Ya saya ini ambil kak. Ini kalau mau si Phantomnya, ya, kak ya. Tapi dia minus tali panjang, modelnya Alma, cantik deh ya, tuh cakep ya kak, nilonnya cantik banget ya. Kalau mau ngasihan tuh jadi gatel hidupku kak ya. Kalau mau si Phantom kasih di harga berapa kak ya, ini 65 aja kakakku ya. Bahan nilonnya cantik ya, 65 ya sayang, 65, oke, 65 sayang, 65 cinta, modelnya Alma, ya, 65 sayang, di dalam bersih, witeknya ternyata bagus deh, witeknya bagus ya, di dalam bersih ya, 65 aja. Nah ini kakakku, aku punya seling cantik, bahannya ini sapiano kak. Ya, ini cantik nih kayak ininya ya, cara bukanya begini ya, Kak. Tuh cantik deh. Ya. Tuh cakep banget ini, Kak. Dia modelnya cantik, cantik dan dia ada ini apa namanya? Top handle. Ya, top handle-nya juga aman, talinya aman. Ya, Kak, talinya aman, lengkap tali panjang ya. Ini sayang, cantik ya. Ini kalau mau sayang, aku kasih di harga 65. Mau 65 ya kak? Mau 65 ya, cantik ya kak? Tuh. Ya, 65. Nah di bawah aja dia kayak ada tape warna, tapi is okay deh bagian bawah ya. Oke, di 65 ya kakak. Ambil kak. Nih, sini juga aman ya, tidak ada pecah-pecah sariawan ya. Oke, di 65 ya kak. Aman ya, aman. Oke, aku punya lagi ini kakakku. Ini belum enggak aku isi sih kak, karena aku baru buka ya, baru aku bongkar ya, cantik hasian. Oke, kita lihat dalamnya. Ini ada zipper. Oh bingung saya kan, bingung kak.
di BP ya, Binpol. Binpol hasil. Ya, Binpol. Ada tag-nya, tag-nya itu di kantong. Tag-nya dalam kantong. Cantik ya. BP hasil. Pojok-pojok aman ya, Kak. Semuanya masih aman. Aman berjipar dan dia model solder ya. BP saya, BP. Cantik ini Kak, BP lagi naik daun loh. Ya, BP lagi naik daun. Jipernya iya koko. Ya. Cantik ini Asian si BP. Nah, cantik banget ya. Aman ya, Kak. Ini aman, Kak. Aman semuanya ya. Cantik ini BP. Binpol, ya. Oke, Asian cantik. Si BP ya. Kalau mau kakakku BP 200 ya. Mau Binpol 200. Cantik ini kakakku. Oh, peternya Kak. Peternya itu bermasalah di atas ya. Peternya di atas ada masalah ya, Kak. Peternya ya. Ini aku kasih 150 aja lah, Kak. Tapi kakak ini aja lah dia. Apa? Kakak kasih cat-cat aja ya. Nanti aku coba lah dulu ya, Kak. Aku coba nanti aku kasih cat. Ya. Tapi untuk pemakaian sehari-hari sih oke, Kak. Jadi peternya itu merah ini kan di atas ada peter ya, tapi ada yang peternya hilang ya, Kak. Tapi nggak terlalu menyolok ya, Kak. Nggak terlalu menyolok sih kalau untuk dipakai sendiri. Untuk kita pakai sendiri nggak apa-apa sih, Kak. Cantik sih ya. Oke, nanti kalau ini kita bakar-bakar ya, keluar benangnya. Berapa ya? 150 tadi aku bilang. Tadi pertama 200. 150. 150 lah ya, Kak. 150 lah dulu ya. Kalau dia belum laku nanti kita turunin lagi. Kalau laku puji Tuhan ya, Kak. Ya, 150 ya. Jipernya sudah YKK ya. Jipernya sudah YKK. Ya, di dalam dia sudah embos-embos ya. Tag-nya ada di dalam kantong. Ini sudah emboss BP-BP ya. Saya kasih di harga 150. Ini kakak-kakak yang pernah ngefix ini, yang kemarin patah ininya sudah bayar. Kemarin sudah diganti ya. Kalau kakak mau lagi masih ada nih, Kak. Aku ambil dari tukang servis ya. Ini brandnya itu Mentamsa apa sih? Iya, Hertansa nih, Hertansa gitu ya, Kak. Tarikan jiper dia sudah Hertansa. Ini kulitnya kulit kroko, jadi dia kulit kroko, kulit apa namanya tuh, Kak? Kulit Oscar. Tapi Oscarnya dia bagus, tidak ada sobek-sobek, tidak ada sariawan ya, tidak ada kikis-kikis. Ini kemarin sudah dipix ya, Kak. Sudah dipix sama kakak siapa tuh, lupa saya. Terus ketika aku packing ininya patah ya, mungkin udah lapuk kali ya, kan. Terus kebawa ke tukang servis ya, kan. Nah, kata kakak itu dia nunggu, tapi nggak, karena kelamaan dia ganti barangnya ya, udah diganti sih barangnya. Nah, mana tahu kakak yang ngepix ini masih mau. Ini ya kakak sayang. Nah, kemarin harganya berapa aku lupa ya. Aku servisnya 20.000 ya, ganti besi. Ini cantik lah ya. Ini berapa aku juga udah lupa. Aku kan lupa harga, Kak, ya. Kadang-kadang yang kubeli itu misalnya 60, mau aku jual 50. Ya, kadang-kadang ya begitu, kadang lupa harga, bingung saya. Ya, cantik, Kak. Masih ada poket kiri kanannya. Aku lupa ada beneran. Ini kalau mau ya, sayang, 60.000 aja deh. Ya, ambillah. Ya, ini sudah ku ganti besinya satu ya. 60.000 ya, kakak. Kalau mau ya, kakak. Di sini ada satu poket buat tempat-tempat koin. Tempat-tempat koin dia berjiper loh. Di sini berjiper, di sini berjiper. Terus ini, Kak. Ininya bisa kakak taruh sini biar enggak kelewar-kelewar dia, kan. Tuh. Ya. Itu cantik loh. Ya kalau mau 60.000 aja lah. Aku enggak tahu aku harganya, udah lupa. Beneran lupa. Kalau kakak itu tahu harganya pasti dia ketawa. Iya, kalau dia ingat gini ya. Itu kemarin kupix 60.
katanya patah di servis, nggak tahu sih ya, saya lupa, pokoknya lupa harga deh ya, beneran ya. Ya saya pemakaian wajar ya. Oke, aku kasih di 60.000 ya. Ini aku ada Altor, ini Altor ya, tapi di sini kak ini kakak tacap-tacap aja, ada sedikit di sini ya, ini ya kakak tacap aja dengan warna hitam. Nanti aku bantu tacap ya, ada beberapa titik ya. Oke, seperti itu kak. Nilonnya bagus banget ya, Altor ya. Ini udah pakai magnet, pakai zipper lagi kan. Ini ya kak, itulah ya, Altor. Altor sayang, Altor. Di dalam dia cakep kayak macan tuh ya. Ini Altornya aku kasih murah ya, Altornya aku kasih murah ya, Altornya aku kasih murah ya. Minusnya tadi ini ya kayak di lingkaran ininya itu ada beberapa titik yang butuh ditacap ya, butuh ditacap lah ya kak, dirapi-rapikan ya. Ini kalau mau ya sayang, Altornya dia minus tali panjang, bukan tali panjang kak, dia nggak bertalpan, ini begini nih ya modelnya itu kak, yang begini tuh kan seperti ini. Jadi kakak nanti bentuknya seperti ini, ada bentuk gitu loh. Gimana sih, iya begitu. Ini kita ini ya kak ya. Nah modelnya nanti begini nih ikan kak, dia ada dua model, bisa dua model ya. Nah jadi begini nih ya kan. Oke ya toh, ini kalau mau sayang ya, pojok aman ya kak, udah cantik deh. Ini aku kasih di harga, nilonnya cantik kali loh kak, beneran. Kasih di harga 60.000 aja kak, 60 ya, 60 sayang ya. Itu tadi ada minusnya kak. Oke, 60.000 aja ya, 60 sayang ya. Ini MCM gak ada yang mau kalian kak, MCM tanda tangan loh, MCM tanda tangan ya, semua ini sudah MCM ya. Ini MCM tanda tangan loh ya kak, cantik loh, cantik. Ada yang mau ini kak, ada yang berani berapa nih kak? Aku buka harga 600 aja ya, ya MCM tanda tangan aku buka harga 600 ya. Dia ada plat besi di dalam ya, semuanya masih aman kak, aman banget. Dia bahannya kanvas ya, bahan MCM lah ya, bahannya kanvas. Ininya kulit asli ya kak Sai. Ini MCM tanda tangan ya, paku-paku sudah MCM, ransel ya, ransel sayang, cantik loh ya. Nih selang-selang semua aman, tidak ada yang meropek ya kak, meropek ngelopek ya kak, cantik deh ya. MCM aku buka harga 600 ransel ya kak ya, ranselnya 600 ya sayang. Kalau mau ya sayang 600 ya. Oke ya, boleh dinego kak untuk MCM ini ya kak, nggak apa-apa lah ya, biar keluar dia kak ya, ya biar keluar. Biar ada pintu samping ya kak, ada pintu samping, pemakaian wajar ya ini ya, ya ada pintu samping. Terus di sini dia juga sudah MCM ya kak, tarikan zipper ini sudah MCM ya. Kalau kakak mau ya, ya kalau kakak mau si MCM nya kasih 600 ya kak, ransel ya. Oke, 600.000. Nah ini kakak aku punya ala ya, ala Dior ya, ala Dior ya sayang ya, yang Diornya susah dapat, yang alanya lah dapat ya kak ya. Ala Diornya cantik, di dalam juga bersih ya, ala Dior cantik, di dalam bersih
IP ya teki. Diperdalam kayak susah dibuka kayak. Susah dibuka ya kak. Ah, bisa ya kak, ah, tapi keras banget ya. Oke ya, keras ya kak ya. Ini kalau mau ala Diornya cantik banget ini. Kayak kita pakai dia. Ala Dior. Nggak dapat Diornya, alanya aja kayak. Nggak dapat Diornya, alanya aja kita pakai. Nah, cantik kak, modelnya Alma. Ya, itu cantik kali pun. Nggak ada Diornya, kita pakai alanya ya. Semua pojok-pojok masih aman. Ya. Kalau mau ya kak E. Ya. Semuanya masih aman ya. Oke, di sini ada satu ruangan. Ini kalau mau kasih di harga, cantik loh kak E. Pakai pesta gitu keren. Ya, berapa loh ini kak E? Gatal kepala lo kan. 85 ya kak E. Ambil kak 85. Ya, mau 85. Ya. 85. BG. BG dah, BG 85. Ya, dengar, didengar kak E, didengar. 85. Oke. Ini aku punya. Oh. Ini dia butuh dilap-lap kak E. Kikis di dalam tuh. Ya, bahan di dalamnya tuh marupa. Ya, ini harus diganti. Padahal ini kulit asli loh. Harus diganti dalamannya. Nah, ini kakakku aku punya tas minggat. Ya, ala-ala Kipling. Ala Kipling kayak tas minggat ala Kiplong. Oh, ini juga apa ini ya? Iya teki. Ini bermasalah dulu ya kak. Ini apa lagi nih? Ada masalah. Aduh, banyak masalah hidupnya. Banyak masalah hidupnya. Nah ini kak, aku punya tas cantik banget. Keren banget, kulit asli. Dia ada brand apa ya? Cantik banget. Ya, apa brandnya? Oh, Dima Borsa kak, kulitnya mantul kan. Dima Borsa. Kulitnya kak Baheno. Kita isi ya. Dima Borsa. Cantik ini hati ya. Lima borsa. Ada tas manis mau kak? Hangat. Malah aku. Kayaknya kayak keselak. Habis ini nanti kak kita makan Indomie gitu kan kak E. Oke. Cantik ini kak Asian, wih keren banget ini kak E, ambil lah. Ini lah ambil kakak, cantik banget. Dima Borsa. Kulit mantul Dima Borsa sayang. Wiyalah bebek. Pakai zipper. Guys. Cantik banget Asian. Keren kali. Kayak si merah kemarin kak E. Gak mau kalian ini? Kenapa kalian gak mau ini? Di mana kalian dapat warna begini cantiknya? Astaga. Yang nonton live hari ini kak E, ambil. Ini kulit. Ya. Yang gak kulit aja. Coba kalian cari dulu di pasar. Di toko, di mall. Ya. Kalian gak dapat kulit-kulit kayak gini. Di harga yang kubikin ya kan. Berapa kemarin kubikin? 2,5. Ah, berapa? 2,7 lupa saya. Tuh ya kan. Kalian dapat nanti kulit-kulit sinte di harga 300-400. Pergilah kalian ke mall ya. Enggak ini kak, ini kulit mantul ya. Dari warna, dari pantulan kulitnya kita pede banget. Kakak pakai ini bisa bertahun-tahun ya. Coba kakak pergi ke
ke pasar beli tas yang harga 400, 500, 300 ya. Coba aja lah dulu Kak yang baru-baru itu ya Kak. Ya, aku nggak bilang yang baru itu nggak bagus. Maksudnya kualitasnya itu Kakak udah iniin. Saya, tas saya sampai berapa puluh Kak ya. Puluhan tas saya. Elizabeth lah. Banyak Kak ya. Walah. Sekejap mata loh Kak. Dulu lagi lari-larinya si Shopee. Aduh, berapa pis Shopee saya itu hancur ya kan. Tapi itulah ya Kak. Kulit mantul begini ya. Kalian lewatkan. Aduh. Ini Kakak sepanjang masa ya. Yang penting tidak kena paku. Kalau kulit-kulit mantul gini, ambil. Ini ku jual 200.000 di Mabursa ya, di Mabursa. Ya, aku udah survei yang dulu aku KE ya. Aku dulu penjual tas tapi door to door ya, door to door. Apapun ku jual sayang ya. Tas, baju second, tapi dulu saya tidak pemain monja karena saya enggak terlalu suka dulu ya kan. Dulu saya door to door tapi tas-tas baru harga 400, 500 ya. Itu sistemnya kredit ada ya kan. Tapi kreditnya itu cuman 4 bulan tergantung harga tasnya. Kalau harga tasnya sekian, sekian bulan gitu ya kan. Pokoknya saya semua saya jualin ya. Saya sudah biasa jalan-jalan Kak E. Ya. Tapi Kak E, bak terjun saya di Monja ini Kak E. Luar biasa, perbedaan kualitas bahannya itu sangat berbeda. Ya walaupun tidak brand, beda Kak E, beda banget sama. Aduh, enggak tahu deh. Ya ini Asian, ini cantik ya Kak E. Cantik. Ya. Cantik ini Asian. Kita isi ya. Kita isi. Kualitas bahannya itu berbeda. Ya. Sekarang tas saya yang dulu Kak E, yang saya simpan-simpan, yang saya enggak jual, yang pakai pemakaian saya, udah enggak ada Kak E, udah hancur semua Kak E, beneran. Cuman yang kemarin tinggal si itulah, si Dior. Emang harga Dior yang kubeli itu harga sekitar 450 itu Kak, warna merah Dior. Kemarin udah laku tuh Dior gitu, kujual murah kan. 450, itu udah 15 tahun. Itulah tasku yang paling awet sama si Ala Gece. Udah laku dua-duanya. Ala Gece, Ala Gece itu kubeli di 400. Itulah yang paling awet tasku. Kalau Kakak pernah lihat aku jembreng Dior warna merah sama Ala Gece tas pesta. Itulah tasku yang dua itulah yang tersisa. Udah yang Dior itu sekitar 15 tahun, yang Ala Gece itu sekitar 10 tahun Kak E, beneran. Ya. Tapi kulitnya si Dior itu kan glossy. Itu luar biasa Kak E, enggak ada sedikit pun ngeletek. Cuman masalahnya cuman zipper doang makanya ku jual. Sudah ku servis zippernya rusak lagi. Itu harus benar-benar ahlinya kali. Sudah ku servis rusak lagi, jadi makanya ku jual. Itu ukuran Dior itu besar kan, cantik itu buat pesta. Alah, itu mah paling suka saya pakainya. Ku jual sudah dibeli itu kayak dua tas itu udah dibeli orang ya. Bayangkanlah PL saya di harga 450 sama 400. Ini Asian cantik kali kayak beneran keren. Ini bahannya juga bagus, ini kayak ada motif-motif begini kayak ini kulit ya kayak kulit ya, kulitnya kulit apa ini ya. Cantik Kak, enggak ada sedikit pun terluka ya. Bibirnya juga aman. Ini cantik beneran. Ya, enggak tahu lah model-modelnya ini ya Kak, tapi yang jelas dia cantik. Nah, ini Kak talinya pengganti ya Kak. Nah, masih untung ada tali pengganti. Ya, kalau mau ini sayang, enggak usah lihat tapi sama hitamnya ya. Ku kasih di harga ini cantik beneran. Ya, pakai magnet. Ku kasih di harga 80.000 Kakakku. Ya, 80.000. Cantik dia motifnya itu, Kak. Ya, dia modelnya duduk. Ya 80.000 ya, sayang. Hardware-nya kita talinya kita kasih yang bagus, masih glowing lagi kan? Masih glowing, 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 glowing ya. Sayang. 80.000 sayang, cantik. Kakak pakai kondangan tuh cantik ya. Nah, ini Kakakku aku punya kulit asli.
ya kulas. Ya kulasnya bagus ini apa brandnya? Milascon. Milascon saya. Ya. Ini cuman ketempel-tempel ya, Kak. Bisa Kakak bersihkan ini. Ya. Udah bersih pun. Ya, Kakak bersih-bersihkan ya, Kak. Ini aku suruh Kakak yang bersihkan bukan aku. Ya. Bahan nempel ya, Kak. Milascon. Milascon ya. Milascon. Milascon. Lengkap tagnya. Ini saya Milascon. Kita isi ya, Pak. Nah, ini saya yang cantik tadi. Ya, ini Milascon kulit asli. Milascon berapa ya? Bingung saya lihat harga-harga ini kan, Kak, ya. Ya. Ini ku kasih di harga. Aku punya Milascon. Itu yang coklat itu Milascon, Kak. Cantik banget itu. Itu ku jual 4,5. Nah, ini sayang, ini cantik. Dia ada modelnya begini. Ya. Di sini ada brandnya. Ini kalau ada yang mau, Kakak sayang Milascon. Ya, kulit asli, Kak, ya. Berapa lah ini, Kak? Untuk hari ini ku jual 2,5 ya. Oke, semuanya masih aman. Kulit asli ya, Kak. Ini nanti aku bantu bersihkan ya. Aku bantu bersih-bersihkan. Tuh, copotnya dia, Kak. Tuh. Ya. Dia nempel-nempel barang temannya. Tuh. Ya. Ya, ini aku kasih 250. Brandnya Milascon ya. Oke. Milascon. Nah, ini aku punya. Tuh ini, Kak. Bubunde Kak, modelnya comeback ya. Ya, kulitnya kulit jeruk tapi cantik. Kulitnya kulit jeruk cantik, Kak, ya. Bubunde. Berapa ini? Astaga. Ini Kak kalau ada yang mau si Bubunde. Ini kalau ada yang mau ya 100 berapa ini, Kak, ya? Ya. Bubunde. Cantik, Kak, kulit asli ya. Modelnya kamera bag. Berapa ini? Ini, guys. Ya, aku kasih di 150, kulit asli ya. Bubunde 150. 150 ya, Shay. 150. Nah, Kak, ini bahannya bahan denim. Ya. MJ. Apa ini, Kak? MJ. Oh, ini, Kak, beginilah. Cantik ya, Kak? Cantik banget nih, Kak, hasian. MJ. MJ, tulisannya ada MJ. Ya, MJ. Cantik ini hasian. Dari siapa ya kemarin ya? Lupa saya, Kak. Dari siapa ya? Aku cari-cari harga, Kak. Lupa. Benar. Keder saya sama harga-harganya. Ini, Kak. Ini ada dompetnya, Kak. Ada dompetnya ya. Dia ada dompetnya ya, Kak. Dia ada dompet di dalam. Cantik banget ini, Kak. Ya. Tapi nggak ada harganya. Lupa saya, Kak. Ya. Ini kalau mau sayang nih. MJ ya, Kak. Ya. 100 ribu, Kak. Ya. Ambil lah. 100 ribu ya. Kedor aku, kedor. Ambil, Kak. Ini cantik. Kayaknya itu cantik. 100 ribu hasil. Ini cantik nih, ada tulis-tulisannya. Kalau aku salah harga bodo amat.
Eh, Kak, kalau salah harganya bodoh nanan. Ini hasil ya? Nih, 100.000 ya, Kak. Cantik loh, Kak, ya beneran. Bahan denim ya. Tuh, depan belakang motif. Aduh, aku juga lupa harganya ini lah. Ambillah Kak ini, Kak. 100.000. 100.000 ya, Kak, ada dompetnya ya. Di dalam dia bersih. Ya. Oke ya, 100.000. Oke ya, ini modelnya bisa diginiin, Kak, ya. Oke, begini. Ya, bisa diginiin ya. 100.000. Nah, ini aku punya foyer. Foyer, foyer. Ini gas foyer. Modelnya itu, Kak, cantik dia. Foyer. Berapa ini? Tulisan orang enggak jelas sama dengan tulisan aku. Enggak jelas. Ini kalau mau sayang foyer ya, brandnya foyer. Di dalamnya dia bersih, kayak bahannya bagus ya. Ini 100.000. Foyer 100.000 ya. Ambil, Kak, 100.000. Modelnya cantik, Kak, ya. Bahannya ini sapiano. Bahan sapiano, Kak, kulit sapiano ya. Bagus ini, Kak, ambil lah. 100.000 ya, Kak. Ini ada brand, modelnya cantik, kamera deh. Ini, Kak, 100.000 ada brand foyer ya. Ini semuanya aman, mulus ya, Kak. Ya, cantik. Ya, 100.000 masih like new, Kak. Ya. Oke, next. Ini aku punya COC, sayang. COC. COC, COC-nya mana ya, Kak? Aduh, COC ini ya. Kok hilang sih itu ya? COC, mana nih COC? Hilang apanya itu, Kak, ya. Bentar ya, aku cari dulu, Kak, ya. Ada sesuatunya. Si COC itu ada sesuatunya. Tapi di mana ya? Ada sesuatu yang membuat dia ini. Disimpan di mana? Ada, Kak, mainannya, Kak, ya. Cantik. Nanti ku cari ya, Kak, ada mainannya cantik, mainannya itu, Kak, ya. Ada mainannya cantik, tapi ada atau tidaknya itu ya harganya itu aja ya. Tapi nanti kalau ketemu mainannya itu ku kasih. Cantik mainannya. Tahu di sini atau di sana? Nanti kalau ketemu mainannya ku kasih, Kak. Ini COC ya. COC. Ini apa ya? COC. Nanti mainannya kalau ketemu kasih. Ini, Kak, saya ya. COC. Kalau Kakak mau ini si COC aku kasih di harga 220, Kak. 220. Ada mainannya cantik, Kak, Lope. Lope itu bisa bikin foto, tapi dia udah COC Lope-nya. Kan aku bilang mainannya itu udah lambang COC, Kak, ya. Ini, Kak, nih kalau mau 220, tapi nanti aku usahakan aku cari ya. Kalaupun nggak ada memang harga 220 ya. 220 cantik, sayang ya, cantik lah tuh ya. COC keren, Kak, kanvasnya masih bagus. 220 ya. Nah, ini ada purna. Nah, kita kesini ya. Ini aku punya ada ala cendol.
warnanya merah. Nah, ini kita lihat dalamnya dulu, Kak ya. Ini dalamnya bagus ya. Ini warnanya merah. Di sini nggak ada pecah-pecah. Ya, material kulitnya itu kulitnya lembut kali. Nggak tahu kulit apa, kulit Oscar atau kulit apa. Nah, talinya aman, semuanya masih aman. Kulit-kulitnya aman, tidak ada yang ngeletek ya. Nah, seperti ini. Oke. Ala cendol. Terus di sini dia kak kotor. Ya. Kotor-kotor gitu ya, Kak, kotor-kotor manja. Ya, butuh dilap-lap. Ya, kalau mau ini sayang, cantik ya. Butuh dilap-lap ya. Kotor ini bisa dilap enggak ya? Kak, ini ya, kalau mau ya kakakku, kotornya ini bisa dilap enggak ya? Aku enggak tahu ya, Kak, ini. Ada kotor-kotor manja. Ya, aku kasih di harga berapa kak ini? Cantik banget. 70 ya kak, 70 sayang. Tapi kotornya ini nggak tahu ya kak. Nanti ku coba, aku bantu ya. Ku bersihkan ya. Semuanya masih aman kak. Ku coba, ku bantu, ku bersihkan. Ya, pakai pembersih tasku. Mudah-mudahan bisa bersih ya kak. Ini kemarin rusaknya di sini kak. Ini kemarin rusak di sini. Nggak ada besinya ya. Terus ku servis ya, pasangin ini mas gitu ya kak, ini ada. Nah ini sebenarnya ya itulah harga ini aja berlaku aja kak ya. Sebenarnya harga ininya aja aku kena 20.000 ya. Terus kakak gimana tuh, kalau aku harganya 20.000 kira-kira aku beli berapa ini kak ya? Gitu ya, mungkinkah dijual orangnya 10.000 atau 20.000. Nah ini cantik kali kak ya. Ya, ambil talinya, tapi nggak usah ya. Ininya nih kak, butuh dibersihkan ya. Nanti ku coba bersihkan ya kak. Tapi kalau mau silakan 70 ya kak. Nih, aku modalnya udah berapa tuh? Ya, paling dapat berapa lah aku ini? Gak tau juga, aku udah lupa aku harganya. Pusing kak. Kebanyakan tas lupa harga, ya kan? Lupa harga belinya, ya kan kak? Ya ini dari tukang servis ini semua kak ya. Kena servis saya mahal juga kak, cuman berapa tadi itu kak ya, hitung-hitung daripada ku buang masih bisa diservis, ada yang sobek dikit dijahit, ada yang zipernya pasang ganti zipper udah kena 25.000 ya kan, ya ini besinya 20.000 ya, terus bukan 20, 25 kak ya. Karena dia harus sepasang, nggak bisa satu. 25.000 ya, itulah kak masalahnya ya. Nih kalau mau 70.000 ya Cin, ini aku punya sih ini, ini kakak ya, ini kalau mau 350 lindai, lindi sayang, lindi ya, ini ku kasih murah. Ini tulisannya sudah Hermes ya, nih ada tulisan Hermes di sini ya. Terus ini 350, kulitnya bahenol kayak ya, ini kulitnya luar biasa, maksudnya lembut ya tuh. Kakak gini-giniin pun dia kulitnya bagus sekali ya kayak ya. Terus di sini dia sudah ada Hermes ya, ini ya Hermes sama tag-nya ya, sama barcode-nya ya. Ini Asia. Ini kakak sayang. Oh iya, gitu doang ya kak. Oke, gitu aja kak. Ini kalau mau 350. Ini kemarin aku udah laku satu kak. Ini aku pesan lagi. Ya. Ya, dapat-dapat dikit kak. Muter-muter lah duit itu ya kan kak. Putar sana, putar sini. Tapi ini temanku yang beli yang sama kayak gini kak. Karena dia... ini kan 400 dia laku jual kayak ya, 400 dijualnya padahal kan sama belinya ya kan, banyak yang mau, banyak diambilnya, tinggal dikit punyanya dia kan. Ini orang kan patokannya di sini ada Hermesnya kan, keren
ya kan kak E. Terus dia ada pocket 2 ya. Kalau mau kakak 3,5 ya sayang. Ini kemarin udah laku, cantik banget. Orangnya di apa? Request apa? Bikin ininya, kak cantik banget kak Lindinya gitu kan. Kemarin udah laku satu ya, ini datang lagi sayang. Apa Lindai ya? Thank you. Ini ada satu lagi, ini kak cantik kak E. Ini cantik ya say. Ini kak brandnya, ini lengkap tali panjang. Brandnya itu Tomboy Wish. Tomboy Wish ya kak, ini cantik. Tomboy Wish ya. Aku kasih 150 kak. Ini nilonnya cantik banget. Lengkap tali panjang ya. Nilonnya seger, seger banget sayang. Cantik, warnanya cantik. Dimix sama kulit asli kak ya. Kulit asli 150 aja. 150 sayang. Yuk. Ini sudah emboss. Tarikan zipper dia sudah Tomboy Wish. Ya. Tarikan zipper dia sudah Tomboy Wish. Nah, di sini dia sudah ada brandnya. Ini kulit asli ya, Kak. Ini Tomboy Wish, ambil, Kak. Aku kasih di 150. 150 saya. Lengkap tali panjang ya. Nilonnya cantik. Ambil, Kak. 150 ambil sayang. Ya, 150 guys. Mana tali-tali panjangnya? Lengkap tali panjang ya, Kak. 150. Oke, Tomboy. Ini apa ini? Oke. Terus ini aku punya ransel. Ini kak aku punya Hajis. Hajis sayang, Hajis. Hajisnya cantik banget, dimix sama kulit asli. Walah. Kakak, lihat kakakku. Oh, selangnya ya. Eh, selangnya copot. Ada selangnya yang copot kayak. Oke, ini enggak usah dulu, Kak. Ini tote ala gece. Tote ala gece, ya. Ini kak, tapi dia kotor-kotor manja kayak. Pakai zipper ya. Nih, ada zippernya. Kakak perhatikan. Di kanvas dia ada kotor-kotor manja ya. Di kanvasnya ini kakak perhatikan ya. Ada kotor-kotor manja. Nah, ini aman. Selang-selang semua aman ya. Ini kalau kakak mau, ini tulisannya sini Gucci. Ya, kotor-kotor manja. Kalau mau kakak sayang ala Gucci-nya aku kasih di harga. Besinya bagus banget ya. Aku kasih di harga 35 aja kayak 35 ya pakai zipper. Ya ini kotor-kotor manja ya kak, nanti jangan komplain ya. Kotor-kotor manja ya, pemakaian lah. Tapi dia inilah. Ya kak tuh. Butuh dicuci-cuci kak. 35 ya, 35. Nah ini ASEAN. Aku punya ransel LP. Kakak perhatikan, kita gini aja gak usah diisi ya kak, nanti diisi. Ini aman, pojok-pojok aman. Ya. Di sini dia aman. Di sini juga aman ya kak. Kata lidungku kak. Dia minus pemakaian di dalam aja. Tapi ini ya lumayan ya. Minus pemakaian ada di dalam. Sini ada pocket 2 ya. Ini ada tempat iPad ya. Ya, dalamnya sudah LP, tebal bahannya ya, Kak. Kita isi dulu ya, Kak. Cantik ini, Kak, ransel ya. Buat kerja kak, keren banget ini, Kak. Dikira orang Kakak nanti pakai LP. LP cantik ya, Kak. Keren banget itu ranselnya LP. Kak, cantik. Ya, cantik ini kak, ambil lah. Ini enaknya bisa ditenteng. Yalah, Pietro ini. Oh, ini minus kak. Ini minus kak. Minus di zipper. Minusnya zipper. Zippernya gak ngunci kak. Hancur. Padahal cantik kali ya kan. Minus di zipper sayang, gak usah dijual ya. Oke, yang minus gak usah dijual. Nah ini kak aku punya LP. LP-nya itu nih.
ya. LP lengkap noser, ya. LP lengkap noser, pemakaian wajah. Cantik ini kakakku, cantik ini. LP lengkap noser, dia pemakaian, dia warna putih, apa putih? Kayak itu LP color, ya. LP color warna. Nah, sian cantik ini ya. Cuman magnetnya nggak ada kayak. Magnetnya nggak ada. Ntar aku pasang dulu deh magnetnya ya. Kalau kakak mau fix aja, ya. Nanti aku pasang magnetnya ya. Aku suruh dulu. Ini tapi menunggulah kakak ya kan. Ya, cantik kayak. Dia udah lengkap rumbainya. Di sini dia sudah LP, ya, masih kinclong banget. Kinclong banget sayangnya, kinclong lah ya. Ceritanya dia kinclong, kinclong, kinclong. Ya. Oke. Okay. Nah, ada pemakaian manja lah di sini ya, Kak. Aduh, aku kalau udah minus begini, Kak. Ya, aku servis dulu kayaknya. Harus aku servis dulu, Kak. Atau kalian mau? Ya. Kalau aku servis dulu, Kak, aku kena biaya, ya kan, Kak? Tapi ini udah oke banget. Terus magnetnya nggak ada, Kak. Magnetnya nggak ada cowoknya, ya. Aku servis dulu, Kak. Aku servis dulu lah, ya, Kak, biar cantik. Aku juga biar pede jualnya, ya, kan? Servis lah dulu, Kak. Ya. Aku servis dulu, ya, sayang. Lengkap noser. Ya. Semuanya aman, ada pojok. Kalau pojok itu kan sebenarnya wajar sih karena dia pemakaian ya kan, monja ya. Tapi servis dulu lah sayang, mudah-mudahan lah bisa diservisnya kan. Karena kadang-kadang ini katanya gini keras tante, harganya lebih mahal gitu ya. Ini bahannya keras, harganya lebih mahal gitu ya kan. Oke lah ya, aku servis dulu lah ya, biar enak pakainya kalian ya kan. Itu aja lah dulu kakak yang kujual hari ini ya. Ya, besok kita ada barang baru lagi ya. Semoga yang ngefix langsung ditransfer supaya kakak kebagian yang lain-lainnya. Oke. Seperti itu, Kak. Ambil Kak ini kok, Kak, lindiku, Kak. Nih, susah dapatnya, Kak. Orang jual 400. Ya. Kemarin udah laku satu ya. Itu juga PO saya, Kak. Pesan ya, pesan dulu, Kak. Pesan dulu baru aku dibagi. Terus nanti katanya gini, "Tan, ada nih 2 biji," gitu. "Tan, ada 1." "Tan, ada 5." Tapi dibaginya satu-satu. Satu sama yang lain-lain gitu. Jadi enggak bisa kita ambil 2. Ya. Seperti itu, sayang. Terima kasih semuanya. Oke, sarangnya. Thank you. I love you, Bunda. Gimana sih? Lopi bunda, lope-lope, cinta-cinta, my love-ku, terima kasih, salam sehat ya, makasih semuanya.